sekarang ini di rumah Central Warehouse kita telah menyusun dan juga untuk menyediakan barang-barang bantuan untuk dibawa ke Kedah untuk disampaikan. Barang bantuan berupa bantuan makanan dan juga bantuan pasca banjir yang mana berupa tikar getah, bilam dan dapur dan lain-lain lagi lah. Dan MAPIM bersama juga dengan pertahanan awam akan terus menggerakkan misi bantuan kita ke Yan Kedah, insyaAllah. Malam ini lebih kurang dalam pukul 11 kita akan bergerak pergi ke Yan Kedah untuk kita menghantarkan bantuan-bantuan ini. Kita menganggarkan dalam pukul 6 pagi kita akan tiba di sana dan kita akan turunkan bantuan-bantuan ini untuk diserahkan kepada mangsa-mangsa banjir ini. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba pada jam 6 pagi tadi dalam tempoh 24 jam, dan insyaAllah sedang berlakunya proses unloading barang di dalam 4x4 Umah Ranger, dan kita akan bergerak terus ke lokasi-lokasi mangsa banjir. Alhamdulillah, hari ini tim MAPIM Malaysia sedang berada di Yan Kedah yang terkesan dengan insiden kepala air yang menyebabkan seluruh kawasan ini mengalami banjir. Jadi teruskan bersama MAPIM Malaysia dengan melayari www.bantuumah.com. Sumbangan anda mampu meringankan beban mereka.